Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Galih. Di video kali ini saya akan membahas membahas tentang drone ya. Kali ini bukan membahas HP. Ini saya iseng-iseng beli drone di Banggood. Harganya sekitar 200-an. Dan drone ini udah ada kameranya. Katanya kameranya HD ini gambarnya. Ini nggak ada keterangannya apa-apa ya. Oh ini nggak mudeng saya. Ini itu buat apa, nanti kita coba. Tapi kali ini hanya unboxing aja ya. Saya juga baru belajar buat mainin drone. Soalnya kan nggak pernah. Ini beli drone yang harganya murah murah dulu. Besok kalau udah bisa main drone, belinya yang apa ya, minimal apa ya, yang harganya 1 jutaan ya. Yang bagusnya tadi udah saya buka sih, soalnya perlu buka dulu ini. Dan ini dapat tas kayak gini, drone-nya kecil banget. Ini kita sendirin dulu. Ini drone-nya ada di dalam, kita buka nih. Ini drone-nya itu langsung di dalam ininya, apa tuh namanya, remote-nya. Ini di belakangnya, ininya berantakan tadi soalnya kan harganya juga murah. Ini ada joystick-nya. Kita buka drone-nya. Kita terus gitu. Ini pasangnya di sini. Ini di sini. Dan ini drone-nya kecil banget. Ini bisa dibuka. Dan ini udah ada kameranya. Ini kameranya resolusinya juga nggak tahu berapa. Tapi katanya sudah bisa merekam HD 720p ini. 720p. Dan di sini masih ada lagi. Ini buat naruh HP. Ini chargernya kecil. Ini kita hidupin dulu ya. Kita hanya coba tes hidupnya aja ya. Kalau terbangnya nggak di sini, besok videonya buat terbangin. Ini kita hidupin dulu. Hidupinnya ini ada lampunya klip-klip. Terus ini hidupin remote-nya di sini. Udah suara titit. Kita kalibrasi dulu kayak gini, terus kayak gini. Dia kedipnya cepat, kalau udah nggak kedip berarti udah itu, dia udah terkalibrasi. Untuk menghidupkan drone-nya, kita naikin ke atas ke bawah. Untuk video percobaan atau unboxing yang saya lakukan ini cukup sekian, karena ini unboxing asal-asalan ya. Besok kita coba nerbangin, kalau di dalam ruangan ya kayak tadi. Takutnya itu, soalnya kan ini drone yang ya nggak gimana ya, dia nggak bisa stabil seperti drone-drone mahal. Jadinya meskipun hanya kita terbangin aja tuh, dia udah lari-lari itu. Untuk video saya kali ini sekian, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.